Untuk lab yang terakhir iaitu setting out untuk horizontal circular curve. Okay. SOP dia, pelajar kena lengkapkan table setting out tu yang dari lecture session. So ada parameters yang kita dah bagi. So pelajar kena identify berapa station point of curve, and then column untuk distance ada, column untuk deflection angle for every point tu pun dah ada, and then the dia ada bearing, and then the subchord. Tapi yang perlu pelajar isi chainage. Chainage ni station, station ID, and then distance L tu, benda L dah, and then deflection or bearing, deflection angle dan subchord. So bearing tak perlu tu, gini je. Kita tengok pada jadual dulu, kita faham betul-betul. Chainage, alright, chainage. Chainage itu ikut pada arahan lab tu, dia nak interval berapa? Interval berapa chainage tu? 10 meter. Interval pada layout tu, dia ada bagi scenario tak? Dia ada bagi scenario, tak bagi pun. Dia macam ni, geometrical dia. Kalau circular curve macam ni kan. So ini adalah T1, tangent 1, ini tangent yang kedua, tangent line yang kedua. And then perubahan direction highway tu, curve tu di sini direkod oleh amount of, kita panggil dia sebagai deflection. Deflection angle kan kat sini. Dan ini adalah corner dia lah ataupun curve dia. End kat sini, ending kan. Dan ini adalah ini beginning kat sini. Dan dalam teori kita dah pun extract information ni. Ni apa, ini length untuk T1 ataupun kita panggil tangent distance. Dan ini juga daripada sini ke sini sub tangent distance T2. T1 and T2 equal. Teori dia. T1 untuk circular curve lah. Alright. Jadi kita kena decide. Tengok pada length. Length dia ni L dia ni. Length dia beginning berapa panjang up ni sampai ke end ni. Kalaulah panjang itu nanti berapa meter tu dia punya. Dalam tu dia bagi tak total. Dalam ni total dia ada formula dia tu. Total dia, sorry, total dia 320 meter. Tak betul ni. Gini ya. Total dia, let's say yang ini 80 meter. 80 meter kat sini. Jadi mintalah student buat interval ni yang kita nak pack ni rapat sikit. Kalau 20 meter, 80, 4 point je. Paling ideal 10 point, bagi dengan 10 kali 5 banyak sangat, 6 gitulah. Kita bagi, nak suruh sama ke semua kelas? Sama boleh, berapa meter eh? Dia lagi rapat, lagi bagus. Cumanya lambat, sudah tak ada buat. Sepuluh. 80 bagi 10, 8 point. Cantik. Kalau 80, nanti benda ni kita akan dia berubah nanti parameter. Kita tengok yang sesuai. Jangan jauh sangat sebab dia tak nampak curve dia ni. Jadi let's say 10 meter. 10 sampailah ke sini. Kita pegging dekat side, nampak curve dia ni. Nampak dia punya arc dia tu. Itu objektif kita. Alright. Ini ya side. Ini ini dia punya geometrical dia. So fieldwork dia. Fieldwork
kita minta pelajar pilih kawasan yang sesuai. Dia tak boleh, maknanya di mana apa point ni jatuh mesti atas padang. Jadi kita syorkan kat pelajar supaya pergi ke kawasan yang terbuka. Padang rugby. Padang rugby belakang tu boleh. And then antara makmal komputer dengan blok I tu boleh juga. Dia tak boleh, kawasan tu mesti terbuka. Macam tu. Then dalam kelas pelajar tahu dah. So apa yang kita kena buat? Kita kena bagi pelajar tu banner. Satu baseline. Baseline dia adalah garisan ni. Garisan T1 ni. Maknanya garisan ni ke garisan ni. Garisan ni dalam teori kan dia orang belajar ini adalah PI. Dia orang belajar sini ke sini. And then dia orang boleh kira T1 ni berapa. So T1 tu dia orang pakai formula and then dapatkan length dia tu dan bina. Contohnya macam ni eh. Macam ni saya bina. So ini let's say 27 meter. Length dia 27 meter. Ya, inilah yang akan jadi baseline. Sebab apa? Sebab yang kita nak bawa ni student apa nama pegging setting horizontal circular curve ni kaedah deflection angle. Yang ini mungkin saya kena highlight balik dalam Muni syllabus supaya spesifik kepada kaedah deflection angle. Dia banyak kaedah sebenarnya. Tapi kita nak guna kaedah sudut pesongan. Okey. Refresh balik, pelajar kena lengkapkan table ni dengan baik. Dia kena rujuk pensyarah lecture dia sebelum bawa ke lab. And then di lab mungkin pensyarah lab kena identify interval yang sesuai. Jangan banyak sangat, jangan jauh sangat. Sampai 3-4 point siap. Tak nampak curve dia tu. Biar nampak curve dia tu. Okay, maknanya okey lah. Then minta pelajar pilih kawasan lapang. And then bina baseline dia. Baseline dia ni dalam kelas. Okay, ini akan jadi T1. Sama jugalah T1. Jadikan tu sebagai baseline. Dan alat diri kat mana? Alat diri dekat beginning ni. Kat sini. Kita set up alat kat sini. Ataupun kalau baseline kat sinilah. Kat sini. Set up kat situ. Okay, set up alat di sini. Ini pun set up equipment di sini. Saya summarize. Maknanya pelajar pilih tempat yang sesuai. Pelajar yang kena bina ni, nak bina ni nak hala ke mana? Nak hala macam ni ke, hala macam ni ke? Okey, dia tahu dah. Curve jatuh ke mana? Curve jatuh sini kan? Dia kena pastikan kawasan ni clear. Dia boleh agak lah. Kalau saya nak buat curve sini, saya kena buat baseline macam ni. Kalau saya buat baseline macam ni, curve kena pintu. Itu kena adjust sudah. Biar dia, nantikan dia dapat pack 2 point, dah kena building dah. Tak mana-mana kena alih pula buat ke lain. Jadi kena plan macam tu. Dia tahu dah curve akan jatuh macam ni. Ini ya, ni direction dia. Okey, jadi alat kat sini, sini letak apa? Guna arrow je lah. Cuba bagi arrow tu. Saya nasihatkan yang ni panjang nak guna apa? Guna tape je lah. Kita akan make sure T1 tu less than 30. Kurang daripada 30. Maknanya kita boleh guna line tape. Tape yang pendek je. Guna tape sahaja untuk tanda titik 2 ni, baseline. Kau tak lambat. Bagi pada tape tu, okay, you bina baseline. Tegangkan betul-betul. Letak sini, letak apa? Okay, letak dekat sini, pacak benda ni. Macam tu je. Maknanya, alat, theodolite, fokus benda ni. Letak macam tu, pacak dia. And then, nak siap berapa bearing ni? Nak set apa? Set kosong-kosong. Aslin, set kosong-kosong. Bila ni dah pacak, alat kat sini dah ready, set kosong-kosong ke sini. Saya repeat eh. Set kosong-kosong kat sini. Alat yang apa?
Arrow lah. Arrow. Oh, arrow. Ni arrow ni. Tak payahlah. Bukan itu matlamat kita nak tengok benda lain. Kita pacak sini and then sini, sini kena ada paku lah. Sini bukan ada paku sepatutnya. And then benda ni letak belakang paku tu. Sebab nak target je. Sebab atas rumput ni paku tak nampak mungkin. Kita extend benda ni. Faham? Aslin faham tak? Set kosong-kosong pada body alat tu, pada body pula, pada panel tu. Okay. Dia ada zero setting kan? Tekan zero setting je. Then enter. Enter bila dia dah ready masuk dalam dalam hair tu lah, vertical hair tu. Then then ah. Jangan mesti masuk kan. Okey. Dalam table tu, okey, let's say ni point yang pertama saya besarkan, ni point pertama. Jarak dia berapa? 10 meter. Yang kedua, yang ketiga follow lah. Yang ni yang pertama dan yang kedua. Yang kedua 10 meter. Dah jadi 20 kan? Sini ke sini. Betul tak? Okey. Mana ada alat yang boleh ukur lengkung ni? Betul tak? Tip tak boleh ukur lengkung. Kita ukur straight line je. Itu sebab kita kena kira. Ini kita panggil ada pada jadual tu. Subcode last column tu. Untuk setiap point tu dia lengkung, tapi kita tak boleh nak ukur lengkung tu. Tak ada alat pun boleh ukur lengkung tu. Jadi kita kena kira straight line yang daripada station straight ke point ni. Okey. Ambil distance sub chord untuk pack point di atas curve. Jangan ambil distance L. Okey, ada dua distance kan? Distance sub chord yang hujung. Yes. Yang sub chord selalunya tak banyak beza. Kalau dalam range 10-20 tu 9.9, 10 jugalah. Tapi dia lagi pendek. Tapi kalau dah jauh sampai yang ke 30, dia ada. Kalau ikut tu 30 kan, tapi kalau sub chord 29 saja, 1 meter lagi. Kalau kita ambil 30, salah lah. Dia sub chord lagi pendek. Dekat tak ada beza. Dekat. Nah, kalau jauh, lagi jauh, lagi jauh. So sub chord menunjukkan perbezaan yang jelas. Dia lagi jauh, dia lagi pendek. Dan alat memang daripada sini. Distance daripada sini. Yes. Eloknya you ajar alat student biar daripada sini. Walhal boleh je. Ni pack daripada sini pula kan. Tapi biasakan daripada sini dulu. Sebab yang yang tip yang bawah ni kena guna tip yang panjang lah. Kalau 80 meter kan, tengok L dia berapa. Sampailah ke, sampailah ke ending dia. Sampailah ke ending. Isi atas curve. Macam mana nak buat? Dia ada untuk point ni, untuk point satu, dia ada station chainage kan. Macam mana first column tu? Okey, tapi jarak 10 meter. Dan ada bearing untuk dia. Ada deflection angle untuk dia. Deflection angle tu yang kita buka dari sini, set kosong-kosong. Kita aim betul-betul and then katakanlah 2 minit. 2 minit kita set 2 minit. So alat tu bergerak sikit lah. Set 2 minit dari sini. And then kita lock. Lock alat tu cuma boleh upward dan downward sahaja. Bearing kiri kanan dah lock dah. Lock 2 minit tadi. Lock untuk point 1. 10 meter distance. Distance kita dah tahu dah 10 meter. Kan? Kita lock dia. And then yang bawah ni tarik tip lah. Tarik tip tegang ke sini. Dan dia kena follow kiri kanan ikut direction yang diberi oleh tirolat. Maknanya tirolat. Dia tak nikah sikit. Teodolite fokus bawah. Teodolite fokus bawah. Dia buka daripada PI. Let's say 2 minit saja. 2 minit dia buka. Contoh saya besarkan zap situ. Kan? And then dia lock. Dia cuma boleh upward downward saja. So bawa ke bawah lah. Sebab ke bawah. And then you fokus. Seorang member tarik tip. Tarik tip.
daripada stesen alat ke depan, dan you akan guide dia kiri kanan, masukkan dalam distance. So bila masuk, tanda siap. And then point 2, angle dia lain, angle dia lagi besar. So buka angle yang lain, mungkin 4 degree. So you adjust 4. 4 lagi dia besar. And then lock upward downward juga. Bawah dan distance ke depan lagi. Tanda macam itulah. You yang monitor, yang dekat cerlok yang monitor kiri kanan. So you boleh forward, you boleh downward, teleskop tu aim betul-betul. Bagi yang pengganti tu masuk dalam teleskop you. Dia macam ni. Ni ada bearing kan? Ada bearing. Then point ni pun bearing lagi besar. Angle lagi besar. Ni angle 2 saya kata tadi. Ini mungkin 3 degree. 2 degree dapat tanda yang ni. 3 degree alat yang sama buka 3 degree, dia hala ke sini dan jarak dia, tu jarak dia tadi. Jarak yang ni dah tanda kan? Sama ada you guna 0, you tarik ke sini. You tarik ke sini, nak tarik ke mana? You punya direction ni dikawal oleh alat. Alat yang kawal you bergerak ke sini ke bawah. You tak boleh ikut dia. Kalau tak, tak jadi curve. Maknanya kita terhubung tu sampai hujung yang kita nampak tu lah. Itu maksudnya. Kita just arah sikit-sikit. Jangan nak buat angle. Takkan kata-kata. Aras tu. Aras tu ni lah. 3 degree ni. Angle tu calculation. Table tu. Tu saya kata kena siap dulu. Bila siap angle tu, dia pergi buka. Okey, untuk point 1 ni angle dia. Point 2 angle dia. Angle dia lagi besar. Angle dia berbeza. Distance juga bertambah. Yes, mula-mula tu bukan angle, itu station ID. Station ID ni gini. Saya cerita station ID. Dia pening. Gini. Ni station ID Ni sini, kita sini ini project 0. Kelas. Ni zero starting kat sini and then dia pergi kat sini. Dia pergi kat sini, let's see lah, kita bagi kat sini, kita kata 500. Kita boleh buat assumption 500 meter dari zero ke point alat ni 500. Jadi untuk point pertama ni 510, point ni 520, macam tu lah. Ini Chenish ni dia makin membesar, makin bertambah. Dia calculate dari belakang, dari zero ni. Dari zero 500 530, dari sini ke sini. Macam tu, itu channel. Itu sebab nombor dia besar-besar kan. Tapi kalau tolak antaranya, dapatlah ada punya interval dia tu. Betul tak? Nak cerita kosong-kosong pun boleh. Sini point 10 boleh je. Ini point 20 tak ada isu pun. Ini point ke 30 boleh je. Tak ada isu. Dan setiap point tu angle dia tak sama. Angle deflection tu membesar, makin besar. Itu sebab dia boleh bentukkan curve tu. Kalau tanda, sebab dia bila buka point yang keempat punya angle, memang kena pergi ke situ. Tarik tape memang pergi ke situ. Tarik tape, jarak dia dah ada. Jarak dia makin, kalau point yang ni kan, point ni dah tanda. Sampai ni yang kedua akhir. So angle dia besar lah ni. Angle dia ni besar ni. Pada jadual tu ada. So bila kita buka angle ni, teleskop hanya fokus sini saja. Cuma jarak saja you kena monitor, break kat sini. Kalau tidak, jarak boleh pergi jauh kan. So jarak kita break, kita tarik tape daripada sini ataupun daripada previous point boleh. Cuma 10 meter ke depan. You kena monitor. You kena monitor pula. Alat ni kena monitor kiri kanan. Biar masuk dalam ni, teleskop ni. Ni masuk dalam ni. Letak, ok, you kata ready. Ni dia, paku. So, gunakan arrow juga. Kita guna kertas A4 kan? Ajar student, biar dia buat macam ni. Macam ni kan? Pacak dekat rumput.
nanti nampak point ni putih kan, yang warna merah atau warna hijau, rumput warna putih. So nampak dia punya curving tu, and then ambil gambar lah. Bila dah siap sampai ke ending ni, duduk sini ambil gambar, memang nampak curve dia tu. Nampak. Maknanya student kertas A4 potong dua ataupun guna solitik boleh. Tap kat sini. Kita tujuan dia kalau letak di sini tak nampak. So letak kertas putih, and then ambil gambar. So itu antara evidence dia. Habis. Maknanya nampak tak isu yang paling besar, table tu kena complete. Pesan dekat student, table tu kena complete. Pesan dekat student, table tu kena complete. Pesan dekat student, biar dia mahir tu table tu. And then dekat site, cuma dia pilih kawasan, banner baseline yang ni. Baseline ni. And then, alat dia you kena tahu. Alat cerulat. So, yang ini tak payah guna target. Guna ni saja. So, nak bina length ni, panjang ni nak bagi cepat, bagi student guna tape saja. Tarik tape, ok, nak hala ke mana? Nak hala ke mana, you kena plan ke jatuh belah mana. Cakap dengan student, you kena plan. Jangan sampai buat 3 point, point keempat dah kena building dah. Kena buat lain, kena kalih lain. Clear tak? Cumanya banyak elemen teori yang jadi blur tu. Elemen teori saya tak boleh nak combine dalam ni lah. Teori senang ya, daripada table ni lagi senang. Nak kira, nak penuhkan table subcourt tu, senang sangat tu. Yes. L sini ke sini total. Kita desain interval dia sama. Kalau 5 meter lagi bagus. Cuma banyak kerja lah. Banyak kerja. Teknikal tu mungkin demo, mungkin PJM dia boleh tunjuk macam mana nak fokus. Teleskop ni, ni alat ni, bila kita buka angle tu, dia akan zap pergi and then lock. Kita tunduk lah. Tarik tip sini. You kiri kanan ni. Sini monitor. Masuk, you dah break dah. Alat distal kat sini je. Tak boleh, ke belakang tak boleh dah. Kiri kanan je. Masuk je. Tanda siap. And then buka lagi. Point kedua. So you tarik 20 pula. Sini kiri kanan kan? Memanglah. Kita dah nak tahu. Kompon ni kan kita boleh naik turun. Ya. Jarak. Jarak dah maksimal sini kontrol. Kalau tak ada jarak, jarak ada kan? Saya rasa total length dia berapa puluh, 80 tak sampai 100. Interval ni berapa tadi? 10 meter kita buat dah. 10 meter. Dia dalam 8 point je. Budak kena 8 arrow je. Pak siap. Maknanya bila table dah siap, so siap 2 jam. Alat dia sekali diri tu je.